Buah kersen sering disebut sebagai buah ceri versi Indonesia. Buah yang mempunyai nama lain Jamaican cherry berukuran kecil berwarna merah bila sudah matang dengan sempurna. Biasanya buah ini tumbuh liar terutama di wilayah-wilayah yang kering seperti di tepi jalan, selokan, ataupun di tengah retakan antara tembok. Meskipun tanaman ini liar, buah kersen katanya bisa menangani asam urat. Benar atau tidak? Simak terus videonya sampai selesai ya. Sebenarnya, asam urat terjadi karena tubuh tidak bisa mengeluarkan zat asam urat yang merupakan sisa-sisa pencernaan purin. Purin sendiri adalah zat yang ditemukan di berbagai makanan dan akan diubah menjadi asam urat di dalam tubuh. Nah, sayangnya, pada orang yang mengalami kondisi ini, zat purin terlalu banyak di dalam tubuh sehingga membuat kadar asam urat meningkat. Penumpukan asam urat ini selanjutnya akan menumpuk di daerah persendian, terutama sendi-sendi kecil. Kondisi ini yang kemudian menyebabkan peradangan pada sendi terasa panas, bengkak, dan timbul kemerahan. Kondisi serangan asam urat yang tinggi ini tidak terjadi begitu saja. Makanan adalah salah satu hal yang dapat memicu terjadinya serangan asam urat. Oleh karena itu, bagi penderita asam urat tinggi sebaiknya mengetahui makanan mana yang dibatasi dan makanan mana yang dianjurkan agar gejalanya tidak timbul. Buah kersen adalah buah yang mengandung kadar purin rendah dan mengandung zat flavonoid yang merupakan antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan akibat penuaan yang disebabkan oleh radikal bebas serta dapat membantu mengontrol enzim yang bernama satin oksidasi dalam membentuk asam urat darah. Selain itu, kadar air yang tinggi pada buah kersen dapat membantu melarutkan purin yang mengendap di ginjal dan persendian. Sebuah penelitian eksperimental tahun 2013 yang dilakukan pada bencit atau tikus kecil telah membuktikan bahwa manfaat buah kersen untuk mengatasi asam urat. Dalam studi ini diketahui bahwa pemberian buah kersen dalam bentuk jus dapat mempengaruhi penurunan kadar asam urat darah, meskipun penurunan ini tidak saja menggunakan allopurinol atau obat untuk menurunkan asam urat. Pada penelitian lain juga membuktikan bahwa bukan hanya buah kersen saja yang bisa menurunkan kadar asam urat, tetapi daunnya juga memiliki manfaat yang sama. Penelitian tahun 2019 menunjukkan bahwa daun kersen atau buah kersen yang memiliki nama latin Nuttinia calabura L ini dapat membantu menurunkan kadar asam urat serum. Meskipun sudah terbukti manfaat buah kersen dapat menurunkan kadar asam urat, bukan berarti dengan mengkonsumsi buah kersen saja bisa mengatasi asam urat dengan sepenuhnya. Tetap saja, pada penderita asam urat disarankan untuk mengkonsumsi obat asam urat yang dianjurkan oleh dokter. Biasanya, dokter akan memberikan obat allopurinol untuk mengurangi produksi asam urat dalam tubuh. Buah kersen bukanlah obat, namun dapat dijadikan pilihan asupan buah yang tepat untuk para penderita asam urat tinggi. Kandungan flavonoid dalam buah kersen bisa membantu tubuh dalam mengontrol kadar asam urat agar tetap stabil, sehingga buah kersen bisa membantu kerja obat asam urat yang sedang dikonsumsi. Itulah manfaat buah kersen bagi penderita asam urat. Sekian dulu video kita kali ini, like jika kamu suka, dan silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan video-video baru lainnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya, dadah!